you mm -hmm. apa kita butuh roh kudus? Why we need Holy Spirit? Saya akan mulai dengan sebuah ayat di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ketujuh. Perkataan Tuhan Yesus sendiri. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yang saya garisi di sini adalah lebih berguna. Jadi saudara-saudaraku, kalau Tuhan Yesus sendiri berkata lebih berguna, pasti lebih berguna. Kalau orang lain kita masih tanda tanya. Tapi kalau Tuhan sendiri berkata lebih berguna, lebih baik kalau aku pergi, kalau aku naik ke sorga. Supaya apa? Supaya roh penghibur itu, roh kudus itu bisa turun ke atas kamu. Dan itu digenapi pada hari Pentakosta, 10 hari setelah kenaikan Tuhan. Pentakosta itu hari yang ke-50. Jadi dihitung sejak kebangkitan Tuhan, yang ke-50 itu jatuh pada hari Pentakosta. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus itu sangat berguna dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jauh lebih unggul daripada dikatakan waktu Yesus ada di dunia bahkan. Apalagi dibanding dengan zaman perjanjian lama, itu sudah jauh lebih unggul. Bahkan Yesus semasa di dunia, Yesus berkata lebih berguna kalau Aku pergi. Nah, itulah sebabnya kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita. Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan, mengapa Roh Kudus itu penting. Yang pertama, saudara-saudaraku, bahwa Roh Kudus itu adalah kehadiran Allah di dalam hidup kita, Immanuel. Kolose pasal 1 ayat 27 saya bacakan. Yang kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalam kamu, jadi saudara-saudara, kalau bicara tentang kehadiran Allah atau saya pakai kata Immanuel, kita selalu kaitkan dengan Natal. Kita selalu kaitkan dengan kelahiran Yesus. Itu tidak salah, tetapi kita harus mengerti bahwa peristiwa Natal itu hanya the beginning, hanya permulaan dari janji Allah tentang Immanuel ini, Allah beserta kita. Itu hanya permulaan, the beginning. Mengapa saya katakan demikian? Kalau kita anggap Immanuel itu hanya waktu Yesus ada di dunia, berarti sekarang sudah nggak ada Immanuel lagi dong ya. Kan Yesus sudah naik ke sorga 2000 tahun yang lalu. Jadi kita harus mengerti saudara-saudara, justru Immanuel itu menjadi nyata atau digenapi dengan nyata waktu roh kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Roh Allah pribadi Allah Tritunggal yang ketiga ini. Dia datang, dia masuk ke dalam dunia. Dia mengambil bagian dalam sejarah manusia. Itulah Immanuel. Haleluya, luar biasa. Saudara. Jadi, sekarang inilah Immanuel, Allah beserta kita. Memang, kita tidak melihat seperti zaman Tuhan Yesus. Kata Rasul Yohanes, "Kita menjamah, kita mendengar, kita melihat, karena Yesus hadir dalam rupa manusia." Tapi Roh Kudus tetap Roh, Dia tidak pernah menjelma menjadi manusia. Tapi kita harus tahu, dengan pasti kita harus percaya, kita harus mengerti, walaupun... Roh Kudus itu tidak kita lihat dengan kasat mata kita, tetapi dia hadir dalam hidup kita. Amin. Dia hadir bersama dengan saudara dan saya. Inilah Immanuel yang sesungguhnya. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus berkata, "Adalah lebih berguna, more benefit for you, lebih berguna bagimu kalau aku pergi supaya dia, Roh Penghibur itu, Roh Kudus itu, dia bisa turun dan menyertai kamu." Haleluya. Jadi kita lebih menyadari kehadiran Roh Kudus ini di dalam hidup kita. Saya akan memberikan sebuah perbandingan dari kehadiran Tuhan ini, yaitu dengan peristiwa di dalam satu raja-raja pasal -Raja 8. Bagaimana Raja Salomo berdoa pada saat pentabisan Ba'it Allah. Jadi setelah Ba'it Allah itu dibangun, Ba'it Allah yang pertama berdiri. Dan pada hari ditabiskan bait Allah itu Salomo berdoa. Saudara bisa membaca itu dalam satu raja-raja pasal -Raja 8 mulai ayat ke-22. Dan kalau kita melihat doa Salomo, saudara-saudara perhatikan. Salomo selalu berdoa, engkau yang bersemayam di dalam surga. Dengar doa kami ketika kami berdoa dari tempat ini. Jadi kalau saya boleh simpulkan doa Salomo ini mencoba untuk mengkonekkan bait Allah Salomo yang dia bangun itu dengan tahta Allah yang di sorga. Coba saudara perhatikan apa yang saya sampaikan ya. Jadi doa Salomo ini dia memohon kepada Allah yang bersemayam di sorga supaya Allah itu konek dengan bait Allah yang dia bangun. Sehingga, ketika orang berdoa dalam bait Allah yang dia bangun, ini Allah yang bersemayam di sorga mendengar. Perhatikan ini, ini bait Allah yang super mewah yang dilapisi dengan emas. Itu pun, Allah tidak tinggal di situ hanya namanya saja di situ. Sudah perhatikan kalau membaca Alkitab, makanya kita harus teliti. Raja-raja, nabi-nabi sangat mengerti. di dalam bait Allah itu hanya namanya di situ. Tapi Allah sendiri ada di surga. Makanya dia selalu berkata, engkau yang bersemayam di surga, dengar doa kami. Kalau kami berdoa dari tempat ini, dengar. Mengapa saya coba untuk membawa saudara ke sini? Supaya kita sadar betapa kemuliaan gereja Tuhan itu. Sekarang Allah sudah bukan ada di sorga, tapi di dalam hidup Anda dan saya. Itulah Roh Kudus. Kita tidak lagi berdoa seperti Salomo. Tuhan, dengar doaku dari tempat yang maha tinggi. Tuhan, tilik kami karena kita tahu Allah beserta dengan kita. Immanuel, jadi betapa luar biasa, saudara. Makanya disebut "This is the hope of glory". Inilah kemuliaan gereja. Roh Kudus itu sangat luar biasa, sangat penting dalam hidup kita, saudara. Nah, sekarang saya akan masuk kepada poin yang kedua. Why we need Holy Spirit? Yang kedua, yaitu Roh Kudus adalah jaminan Allah bagi kita. Jaminan Allah bagi kita, coba kita baca dulu Efesus pasal satu empat belas ini, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Masih ada dua ayat lagi yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu jaminan dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 22 Allah yang memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan roh kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita ayat berikutnya 2 Korintus pasal 5 ayat 5 tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita jaminan dalam terjemahan yang lama sudah saudara dipakai kata cengkeram kalau saya katakan kata cengkeram untuk kita sekarang, mungkin pengertian saudara di cengkeram ini ya. Tapi saudara bisa cek itu di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Salah satu pengertian cengkeram itu adalah down payment. Uang muka, DP, panjer. Jadi kalau kita bertransaksi, saudara-saudara, maka kalau kita sudah oke, okay, maka kita kasih apa? DP. Aman sudah. Kalau saudara sudah kasih DP, misalnya saudara membeli rumah, membeli mobil, sudah oke, okay. saudara. Kasih DP, maka itu sudah punya kekuatan hukum, sehingga ketika orang yang menjual itu, misalkan ada penawaran yang lebih tinggi, Dia tidak boleh. Lalu rumah ini atau mobil ini diberikan kepada orang lain, tidak boleh. Kalau dia lakukan itu, itu bisa dituntut hukum, itu ada hukumnya, jadi dengan adanya down payment ini, maka kita aman. Demikian juga dengan Roh Kudus, sudah tadi, sudah baca, bukan? Beberapa kali kita baca sebagai jaminan sampai kita memperoleh keseluruhan dari Allah. Jadi Allah untuk meyakinkan kita akan penebusan kita, akan keselamatan kita, maka Allah memberikan down payment kepada kita. Jaminan kepada kita. Ini kamu, aku jamin kamu pasti selamat. Haleluya. Dengan adanya Roh Kudus itu. Roh Kudus itu jaminan dari Tuhan. Sebab itu aman, haleluya. Bukan insya Allah lagi. Tapi kita aman. Kita yang punya roh kudus. Kita yang dipenuhi dengan roh kudus. Aman kita. Pasti selamat. Karena ini jaminan. Down payment. Sampai kamu mendapatkan semua seluruh penebusan Allah. Kamu menjadi milik Allah sepenuhnya. Kamu ditebus dengan tuntas. Penebusan kita ini sekarang belum tuntas. Karena kita belum ditebus secara tubuh secara roh, secara jiwa memang kita udah tuntas, tapi tubuh kita belum. Makanya Paulus berkata tentang penebusan tubuh, di mana tubuh kita akan diubah menjadi tubuh yang baru. Dan roh kudus adalah jaminannya, down payment ini. Sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga, sederhana tapi sangat berkaitan dengan hidup kita. Roh kudus adalah penolong yang Tuhan sediakan bagi gerejanya. Yohanes pasal 14 ayat 16, coba kita baca bersama-sama. Aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi ia yang pertama itu adalah Bapak dan ia yang kedua adalah Roh Kudus, aku akan memberikan penolong. Aku akan minta kepada Bapak supaya ia memberikan kepadamu penolong yang lain. Jadi, Yesus itu adalah penolong, tapi Bapak akan memberi penolong yang lain selain daripada Yesus. Dan pasti, penolong ini setara sejajar dengan Yesus, tidak mungkin lebih rendah. Jadi, kata "penolong yang lain" itu menunjukkan dia adalah yang lain dari yang ini, tapi sama. Makanya, Roh Kudus itu pribadi, bukan hanya kuasa bukan hanya power, bukan seperti angin, air itu punya kuasa, punya kekuatan tapi bukan pribadi. Tapi Roh Kudus ini adalah pribadi. He is a person, penolong yang lain. Saya coba untuk merenungkan bagaimana sih kalau orang itu hidup tanpa penolong? Bisa enggak kita hidup tanpa penolong selesai Kita enggak usah ngomong yang terlalu tinggi ya, yang sehari-hari saja. Bisa enggak Anda dan saya hidup tanpa penolong? Bisa. Nah, mungkin bisa. Saudara bangun pagi ngusikat gigi, wah odolin teh sudah perlu ke Indomaret dulu, karena enggak sempat beli. Nanti sudah mau pakai baju, baju saudara lencu, saudara harus gosok sendiri. Mau pakai kaos kaki, kaos kakinya belum dicuci, saudara cuci dulu. Nanti saudara lambutnya panjang, saudara ngaca sendiri, motong sendiri. Hmm. Saudara mau pakai baju, saudara harus jahit sendiri. Coba saudara bisa bayangkan enggak kalau kita hidup tanpa penolong, semua harus sendiri. Enggak bisa saudara. Dalam kehidupan sehari-hari aja kita perlu penolong, apalagi dalam kehidupan yang nyata di dunia ini, kita perlu pertolongan dari Tuhan. Amin. Saudara menghadapi masalah, sudah berkata apa? Tuhan, tolong. Saudara perlu memutuskan sesuatu, Tuhan tolong, beri aku hikmat. Jadi Saudara Kudus itu luar biasa, Dia adalah penolong. Tanpa Roh Kudus kita hidup di dunia tidak punya pertolongan. Ketika saudara menghadapi masalah, saudara tidak bisa berdoa, Tuhan tolong mana, tidak punya penolong. Mau minta tolong kepada siapa? Kepada manusia? Ya kalau saudara ketemu manusia yang sungguh-sungguh tulus, murni, mau menolong Anda. Itu pun terbatas bukan? Jadi roh kudus itu saudara-saudara memang Tuhan berikan untuk menolong Anda dan saya. Haleluya. Makanya ayo kita lebih dekat dengan penolong itu. Teristimewa. Roh kudus menolong kita untuk hidup di dalam kebenaran. Waduh, hidup dalam kebenaran itu susah, saudara, saudara. Mengapa saya katakan susah? Karena kita ini daging, manusia ini daging. Daging ini kecenderungannya mau dosa saja, kecenderungannya ya mau hal-hal yang nggak benar, mau nikmat, toh. mau nyaman, toh. ikut terus. Ini daging, semua kita daging, saudara. Kita tidak bisa melawan daging ini. Dengan kekuatan kita sendiri, ibaratnya daging itu kayak satu arus. Kalau kita ada di situ, pasti kita terbawa arus, kecuali kita seperti ikan salmon bisa menentang arus dia ke tempat kelahirannya. Ini ikan yang luar biasa, dia bisa berenang ribuan kilometer kepada tempat di mana dia dilahirkan untuk bertelur. Di sana, manusia ini sudah sudah lemah, ya, kita harus menyadari memang ada keinginan untuk menjadi baik. Keinginan untuk mentaati firman. Keinginan untuk hidup kudus. Keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu saya yakin setiap orang percaya punya itu. Kalau sudah tidak punya sudah, 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 sudah harus koreksi diri. Keinginan ini pasti ada. Untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu pertolongan roh kudus. Makanya kita harus berdoa roh kudus tolong aku supaya aku hidup menurut firman. Doa, ya saya anjurkan saudara berdoa apalagi di pagi hari. Saudara berdoa Tuhan tolong aku supaya hari ini aku bisa hidup menurut firmanmu. Bahkan kita membaca firman aja kita perlu pertolongan roh kudus. Supaya firman itu kita bisa mengerti. Jadi ada tiga hal, pengetahuan, pengertian, hikmat. Kalau saudara membaca firman Tuhan, saudara pakai pikiran saudara, akal sehat saudara, kita cuma sampai di sini, saudara. Knowledge, knowledge itu adalah to know what kita memahami apa ini, itu knowledge, pengetahuan. Tapi kalau sudah bergeser lagi kepada pengertian, insight to know why ini perlu Roh Kudus, saudara, apalagi kalau kepada hikmat to know how, kalau bukan Roh Kudus gak bisa. Saya juga semakin menyadari hal ini dan saya juga semakin sadar. Sehingga saya ketika membaca firman saya selalu berkata, Tuhan beri aku pengertian supaya bisa mengerti, understand, insight apa makna dibalik makna. Apa makna ini berbicara kepadaku dan sampai kepada hikmat bagaimana aku bisa melaksanakan to know how. Bagaimana aku bisa mengaplikasikan apa yang aku dapat dari Tuhan. Saya bicara begini, saya mohon saudara renungkan dan saya rindu jemaat yang saya kembalakan bertumbuh. Terus bertumbuh. Jangan mandek. Sudah jangan mandek bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita harus terus bertumbuh. Dan bertumbuh secara rohani itu sama dengan melawan arus. Sebab itu kita perlu power. Kita perlu pertolongan. Pertolongan yang supranatural. Roh kudus yang akan menolong kita untuk kita hidup sesuai dengan kebenaran. Tuhan tolong Saudara saya. Sebelum saya akhiri, saya juga akan berkata bahwa Roh Kudus dan firman Allah itu adalah dua saksi Allah bagi gereja, bagi gereja saat ini. Saat ini Saudara. Di Wahyu 11 ada dua saksi Allah bagi orang Yahudi pada masa antikristus. Itu dua saksi. Tuhan berikan dan dua saksi yang nyata dan kita percaya bahwa dua saksi Allah ini dalam Musa dan Elia yang dikirimkan kembali. Karena kita tahu Elia itu tidak pernah mengalami kematian. Dia diangkat hidup-hidup dengan angin badai. Dua saksi Allah yang mendampingi Yesus di puncak gunung kemuliaan. Yang berbicara dengan Yesus tentang sengsara yang dia akan terima. Yang disaksikan oleh Petrus, Yakobus dan Yohanes. Dua saksi itu akan dikirimkan sekali lagi khusus untuk orang Yahudi. Tetapi sekarang, bagi gereja, Allah juga punya dua saksi. Allah selalu punya dua saksi di dunia, ini. dan dua saksinya adalah Firman dan Roh Kudus. Dia mendampingi saudara dan saya. Itulah sebabnya, mari kita datang menghampiri Tuhan. Kita minta, penuhkan aku dengan Roh-Mu, ya Tuhan. Aku butuh Roh Kudus. Biarlah seluruh sidang jemaat Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya, Tuhan memberkati.